السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Waliwalidina, Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami, Ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua, Ya Allah. Kama rabbawna sigara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini, Ya Allah. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين اللهم بارك لنا في رمضان يا الله يا Tuhan kami bagilah keberkatan pada kami dalam bulan Ramadan ini وبلغنا ليلة القدر من شهر رمضان المبارك يا الله يا Tuhan kami bagilah kepada kami, kami dapat bertemu, berjumpa dengan malam Lailatul Qadamu di dalam bulan Ramadan ini, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Thumma Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. الحمد لله الذي بنعمة الإسلام والإيمان. Pertama kali sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita terima kasih terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi lagi nyawa kepada kita. Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita. Allah Ta'ala bagi kesejahteraan kepada kita. Dan Allah Ta'ala bagi nikmat yang begitu banyak kepada kita. Semacam mana kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Thumma Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Oleh kerana tu sama-samalah kita banyak syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Banyaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana kita syukur terhadap Allah Taala, maka Allah Taala akan bagi lebih banyak lagi ganjaran kepada kita. Allah Taala bagi banyak lagi rezeki kepada kita. Alhamdulillah. Atau di antaranya. Nah, maka untuk hari ini sama-sama kita berada di dalam golongan yang boleh tunai ibadah Ramadan kita dengan sempurna. Nah, dan juga hari ini kita udara juga hari ini menjangkaui yang begitu sangat panas. Nah, menjejah udara hari ini 38 unsah Celsius hari ini. Allah, macam mana yang kita termaklum bahawasanya udara tu gitu panas lagi lah. Kalau kita tengok, nah, 38 unsah Celsius hingga pada marah sikit hari ini naik mat. Sekitar dalam pukul, nah, jok daripada pukul 12 pagi tadi, nah, pukul 12.30 hingga sampai ke pukul 3. Nah, sampai pukul 2. Pukul 2.30
udara duduk di 38 onsa Celsius. Okey, sekarang ni pasal hinggalah sikit, udara turun mari pada 33 onsa darjah suhu panas dia tu. Dan juga kalau tengok ramalan cuacanya, nah kita akan sampai di tengah-tengah bulan April. Nah, udara yang gitu panas, sangat terik hingga tapa jejak 3 apa ni jejak 40 onsa lebih. Lalu tu adik kakak sidang penonton, sidang pendengar yang sedang ikuti sama-sama rancangan kita ni, berdoa lah. Mudah-mudahan kita ada dalam golongan yang Allah Ta'ala bagi ampun kepada kita. Golongan yang Allah Ta'ala bagi maghfirah kepada kita. Golongan yang Allah Ta'ala bagi kita tu boleh berseduk udara, boleh seduk nafas dalam bulan Ramadan. Walau begitu panah gitu melalu, tapi kita tetap kita kesabaran, tetap kita yakin, tetap kita tu menunggu Ramadan kita, dan juga tetap kita yakin menunggu kemalai Lailatul Qadar, yang mana Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kepada kita yang sebanyak-banyaknya. Itulah hidup kita, tak lagi dah. Nah, hidup kita tu kita kena banyak syukur, banyak terima kasih. Nah, banyak kita saat ni tu duduk dalam golongan orang yang sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semacam mana kita duduk dalam golongan orang yang hidup di dalam akhir bulan Ramadan ini. Lebih lagi malam ni malam 27. Malam ni malam 27 Ramadan. Yang mana kita telah maklum apabila datang 10 akhir Ramadan, kita pergi duduk dalam golongan orang yang menunggu ke malam Lailatul Qadar. Jadi kita yang berada di bumi fatah ni, kita menunggu tentang malam yang sakut paut dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kelebihan kita dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, sekiranya di kalangan saimin saimat, mereka-mereka yang puasa duduk mana saja, sekiranya mereka ada uzur, ya Allah, mesemuhlah uzur dia, ya Allah. Sekiranya di kalangan hamba-hambamu, ya Allah, yang ada kurang upaya, ya Allah, membagi sehat badan dia, ya Allah. Sekiranya mereka tidak ada rezeki, maka memurah rezeki pada mereka, ya Allah. Sekiranya mereka tertutup lagi tentang taufik dan juga hidayahmu, ya Allah, membagi taufik hidayah pada mereka, ya Allah. Sekiranya di kalangan saimin saimat ada di kalangan mereka yang tak puasa, ya Allah, mutanilah sifat yakin pada mereka untuk mereka boleh tunai puasa dengan sempurna, ya Allah. Sekiranya di kalangan saimin saimat ada mereka yang puasa tapi tak sembahyang, ya Allah, bagilah dia rajin sembahyang untuk mereka bermunajat di hadapanmu dengan sepenuhnya, ya Allah. Sekiranya mereka tidak ada rezeki, ya Allah, membagi murah rezeki pada mereka supaya mereka boleh jejak dua tanah haram Mekah dan juga Madinah, ya Allah, dan mereka boleh bermunajat di hadapanmu, mereka boleh minta ampun di hadapanmu, ya Allah. Mereka sentiasa, nah, di antaranya orang yang sangat suka bertaubat sebagai taubatan nasuha, ya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Jadi kita ni duduk dalam golongan, nah, orang yang menunggu-nunggu ibadah dalam bulan Ramadan, orang yang menunggu-nunggu untuk sempurna ke Ramadan. Lalu tu kita duduk mana saja, di antaranya sama tara kita tunggu waktu buka puasa petang ni. Nah, kita jangan lupa lah. Nah, kita jangan lupa antaranya. Nah, kita duduk dalam golongan orang yang banyak syukur pada Tuhan. Nah, jadi kita duduk tahu belakang dah benarnya Ramadan kita ni gapo gatik yang kita kena cari
Ramadan ni gak pegatik yang kita kena usaha. Semua kita tahu belakang. Cumanya oleh kerana udara yang sangat panas. Nah, masa kita pun jadi sibuk. Masa kita jadi sikat baju raya anak. Ada beli lagi ni. Nak tubik tengah hari panas. Nak tubik malam ramai orang. Okay. Allah lalu tu. Kita yang duduk dalam golongnya. Allah Ta'ala yang bagi jiwa. Allah Ta'ala yang bagi nyawa pada kita. Kita gunalah di hujung Ramadan ini. Supaya kita dapat penuhkan ibadah kita dengan sempurna. Nah, kalau kita pejam mata pun, kalau Tuhan panggil kita kelik pun, kalau Allah Ta'ala mati kita pun, kurang-kurangnya kita tu sudah tunai segalanya yang kita ada mampu dalam bulan Ramadan. Baik daripada kita duduk tunggu saja tak ada boleh pas sekarang. Nah, lalu tu Alhamdulillah. Dan juga, kalau kita tengok nak pilih harinya hari ni, hari Sabtu, nah, tanggal 20 Nih Ramadan. Malam ni malam 27 Ramadan. Nah, malam ni malam 27 malam Ahad. Lalu tu malam ni tu dikatakan malam yang ganjil, malam yang tak cukup gu. Nah, apabila sebut kata malam yang tak cukup gu gak, memelah kita duk tunggu-tunggu, menunggu-nunggu untuk kedatangan malam Lailatul Qadar. Jadi yang saya duk royak sama-sama tu Lailatul Qadar tu baca banyaklah doa. Doa mana yang kita ingat kita baca banyak. Lepas tu kita jangan tinggal doa yang Nabi ajar so kita baca. Nah, minta ya Allah Taala saat itu bagi gapo? Nah, minta ya Allah Taala ampun dosa kita, segala dosa yang kadung pada kita. Memanglah kita orang okay, di akhir zaman, kita ni hidup di akhir zaman. Banyak sangat kita dikalengi orang yang banyak maksiat, banyak buat dosa. Nah, banyak tak taat kepada Tuhan. Banyak kita langgar perintah Tuhan. Banyak kita kecek hak orang, banyak kita mengumpat ke orang, banyak kita ni. Bila kita sebut kata kita manusia negak orang yang kandung dengan banyak dosa. Lalu itulah Tuhan hantar Ramadan hari kita tahun ni satu tahun lagi. Nah, tujuannya Allah Ta'ala nak bagi kita sedar kembali. Allah Ta'ala nak bagi kita tu boleh minta ampun banyak dengan Tuhan. Nah, lalu itulah kalau Tuhan panjang umur kita, Alhamdulillah. Kalau gak Tuhan pandang umur kita, nah, tak ada nak habis Ramadan, Tuhan mati kita lagi. Kalau kita mati pun kita tak sesat dah. Allah, kita guna habis dah jiwa rangga kita ni. Nah, antaranya, nah, puas hati dah lah. Nah, kalau amalan kita, tangan kita boleh jawab dapat Tuhan pun, puas hati dah kita. Nah, itu di antaranya. Sebab itulah, kalau kita tengok hari ni, bakpo udara jadi panas. Bakpo Tuhan hatta udara yang panas dalam bulan Ramadan. Bakpo udara yang begitu sangat tak boleh nak tahan dah. Naik mutu nak gitu bek gula, beli sayur, nak beli manis buat buka puasa ni. Berasak lingo. Allah panasnya. Nah, kalau bahasa istilah panggil roncun tap tek. Boleh ya? Panas tu tak pecah bila. Allah panasnya udara. Itulah adalah sebab gapo kesilapan kita, sebab gapo kesalahan kita, sebab gapo Allah Ta'ala bagi panah kita melalui. Kerana banyak undang-undang negara hari ini sudah yang ditukar takih habis dah. Nah, tengok molek-molek belakang ikat nikta masuk dalam perlimen tu. Nah, gapo terjadi di rumah kita lah ni. Nah, di bawah jagaan negara Thailand. Nah, cia bewak ni. Nah, macam mana? Undang-undang menikah sesama jenis. Nah, Allah, sama sejenis tu lah. Undang-undang tu baik. Sah dah. Nah, dari perlemeh tu tak? Dari perlemeh tu 700 orang lebih tu. Nah, 800 orang. Nah, 800 orang lebih duduk dari perlemeh. Kali dengan sewa, kali dengan sosa tu tengok berapa orang ya. Kalau tak ada sekenapa ke. Untuk apa? Untuk nikah sejenis. Apa ke ya? Mahin 20 ke ya? Dalam 800 ke tu mahin 20 ke. Tak hak mahin 2 tu.
orang yang parti rumah kita. Nah, parti rumah, parti yang mana nak bawa kita tu ke jalan yang nah, hingga pada orang-orang lain. Nah, Allah 300 milyar puluh milyar orang. Nah, 300 milyar puluh milyar orang. Orang yang mati semua tu 414. 300 milyar puluh milyar ni hak nampak keruduk ke boleh weh nikah yatim mau yatim tina mau tina nampak. Apalah nak oyak tok otak manusia ni akhir-akhir ni tu jadi bodoh habis. Nah, kita maaf sebut kasar sikit bodoh macam mana. Eh nate kita tengok nate ya tak beramak yatim mau yatim nate malah ke babi. Babi ya yang ramak yatim mau yatim. Kalau nate lain kuda, kambing, kubah, lemu, rimai ya tak ramak yatim mau yatim. Ya wa mak yate ngerti no kalau nate sendiri. Nate ni kena jenis. Jenis mana yo kena berambak nak berbenih nate no ya. Tapi manusia ni tak kena jenis. Nah. Hak ni kita pelik ni sebab tu lah dak pelik duk tengok Allah bak ponyo tu hata bala gitu besar sangat. Bala macam mana ni marah besar ni yelo ni. Ujian tak ada celik mata. Nah, udara hujan jadi panah. Macam mana hujan jadi panah? Hujan tak ada. Udara panah. Allah terik. Lalu boleh puasa pula. Tak boleh nak minum air. Tak boleh nak makan nasi. Tu juga tengok tu. Apa yang tu yang nak. Nak cetuh sikit. Bagi kita khabar. Katanya Allah. Manusia akhir zaman ni lebih teruk pada nate lagi. Tak teruk kan tu. Nate. Ya beramak tino. Ya. Nate hak jatih. Ya beramak tino. Nate tino. Ya tehe ke jatih. Tapi manusia akhir zaman ni soh nikah yatim sama yatim tino sama tino. Berbeja mata tengok. Kalau nikah tino sama tino, yatim sama yatim. Kalau nikah, ya wak gapo berbeja mata tengok. Gambar macam mana. Nah, saya lirang. No, mampus lah. Nah, Allah. Inilah ni antaranya. Apabila soh dia undai-undai kot, jeng lah. Nah, boleh tengok cacing kena cok lah lepas pada ni. Wal'iyaza billahi min zalik. Itulah bagai yang boleh kita mikir. Nah. Ada biar kata apa lah ni. Ada biar kata apa. Yate boleh nikah dengan yate. Tino boleh nikah sama tino. Tak biar kata apa. Asal dia negeri cie. Yang tu je tak ada mikir anak cucu kita sikit lagi ni adik apa. Ha, ni panggok ni. Ya. Kalau kita dengar wak-wak itu gerbek. Ha, ada bunyi. Wak bab itu gerbe puak itu gerbe je noi. Allah oh, lewat tu gerbe. Aduh rugi masa saja. Ah tu macam-macam. Dak. Tak saya buat duk dia. Saya kata apa tak saya buat tu. Orang nak buat ni nak tunjuk jati diri, jati bangsa Melayu kita. Hak tu nak buat. Nah. Ah we are the tu dak. Macam-macam lah anak-anak tahu lah kita. Nah. Malah tu kita pergi hospital kabur. Malah jumpa dengan seorang pemuda kita. Allah semoga Allah Ta'ala bagi sehat. Allah Ta'ala bagi ganjaran yang kita besar. Nah. Kena cana di atas hidung ni. Malah jumpa di hospital kabur. Kena cana atas hidung ni. Bapa dek. Kena cana di waktu itu gerbe. Allah Masya Allah. Kesian tengok lah. Relonya. Nak pergi apa? Nabi ada kampung kita tu kita ada satu padu. Kampung kita tu ada. Nah, ada satu padu. Ada boleh. Kampung kita saat ni boleh tupai, munupai. Boleh tolong, munulung satu sama lain. Nah, itu tujuannya. Kalau tanya boleh ke apa? Tidak, dia buat tak ada boleh. Apa tolong masyarakat lah ramai-ramai kita buat satu. Sebab itulah. Itu di antaranya. Orang apa? Orang yang fikir untuk masyarakat. Kita baru nak. Nah. Memai pala tewa karana yu. Tangan tak kayu dah perahu. Tapi kaki tak tahan pula tak sebi perahu pergi. Biasa ni hidup kata orang tak anju. Nah, lepas tu nanti balas akhir lafiyah. Ha? Akhir lafiyah semua tak boleh akhir lafiyah. Tu tak boleh ni, tak boleh, tu tak boleh. Hak-hak ya tak say lah, ya nak boleh. Parak semua, mari ruwano tak tahu. Allahu Rabbi. Nah, ni ngeluhai panah, bukan apa dah. Nah, alhamdulillah. Lalu tu baiklah. Dek kakak yang masuk mari jangan lupa tu kece sama taruh kita tunggu waktu buka puasa.
Duk belakang saya ni, gapo Gama ni? Tanya Gama. Gama lek belakang ni, dia pergi Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni. Duk belakang kita ni. Tu kena Masjid Aqsa. Hak napa kubah Cak Mah tu, Masjid Kubatul Sakhrah. Duk dalam Palestin juga. Duk dalam Kudus juga. Tapi Masjid Kubah. Kubah Mah tu. Hak belakang ni, dia panggil Masjid Aqsa. Kubah nak hitam-hitam bahasa ni, panggil Masjid Aqsa. Nah. Alhamdulillah. Itu antaranya Ustaz. Apa pula dia tanya ni? Ustaz tu mai. Ma mai. Bon seri ma leo hajai. Neng ne sip Ustaz. Tu sudah dah. Lepas daripada nikah jatuh sama jatuh. Boleh nikah tino sama tino, mari pula dah nah. Ni kasino ni. Bon hak besar, bon seri ni mari pula dah. Surah seri sudah dah. Hari ni habis anak-anak kita. Anak-anak kita lah ni kita tengok eh. Anak-anak kita anak Melayu lah. Nak masuk dalam kedai lama ni lalu ke caru tu. Tu big dan kunwai mai perik masuk lapis tu penuh. Anak-anak kita juga ada ketong. Boleh masa? Juga ada ketong. Bukan juga ada ketong saja. Dah hak capur dah. Wadah nak si kunwai pun ada. Allah letih lah kita tengok masyarakat. Waktu malah ngajak lah. Puasa lah, mayel lah, weh. Malah ngajar, puasa lah, mayel lah. Nak puasa lah, nak dia mabuk, dia tak puasa. Dia mabuk, dia tak semayel dah. Gitu. Malah buat majlis ceramah lah. Lawak suka habis-habis tu, baik-baik pun. Tak jadi kerja dah. Nak? Allah, Rabbi. Dah? Tu antaranya. Ni bon mari pula dah masuk dah ajar dah kah? Kek-kek masuk lah anjay sudah, pergi di betong pula. Lepas tu, orang Nayu kita lah. Orang siyai tak main. Orang Nayu kita, orang siyai duduk malam dah, notari tu. Orang Nayu kita lah, pikul wik kita haup dalam tu, Pak Judi tu. Lepas tu, tuan hantar malam mari. Nah, dengan sebab marah besar, tak ada ujian. Tuan babi mati-mati paham makan ni. Ni saya duduk bunyi berita ni tak? Ramale, ramale. Nah. Apa ni kasung sakon kasung kasih lah sakon duk oyak dah tahun ni boleh jadi diri yang maha ya tu dia tahun ni boleh jadi naik 300 kilo ai bunyi ai orang ada ke bodi eh bunyi kata dia tahun ni nak naik sampai ke 300 400 kilo buat apa dia ku atas nu mati lebih tahun dia mati lebih marah besar mau kita ni mati lebih dah ni tak ada jiru nah. Buat air ni buat jiruh dia pun. Dia kata ada tu kodan dem. Dia suruh buat mani habis air buat jiruh dia. Parok semua lah sama kita ni tak. Alte. Berat nan ni lah. Wemu mekmu tak. Nah. Cayo-cayo belakang. Allahu Rabbi. Nah. Tu di antaranya. Eh. Sikit sebanyak lah. Kuluhai panas hari ni. Kuluhai letih. Kata. Nah, tidur pun kurang cukup panas. Gitulah buat sebut tidur kat mengatuk nguat aludah. Nah, mudah-mudahan jadi manfaat samalah pada kita. Dah. Nah, sementara. Jadi, apabila kita sudah puasa kita, habis puasa kita dah. Nah, learning kita duduk di Malay. 27 malam ni. Hari ni 26, malam ni malam 27. Nah, malam 27, malam 28, malam 29. Nah, maka malam 29 tu, tengok anak bulan dah lah. Nah, malam 29 habis puasa tu, masuk malam 30 tu tengok anak bulan. Nah, kalau nampak anak bulan, 29 hari kita puasa. Kalau tak nampak anak bulan, 30 hari kita puasa. Kau nampak anak boleh. Nah, kita raya pak apa? Kalau nampak anak boleh, raya pak sebelah. Betul tak? Nah, kerana dia tengok anak boleh pak semilih ni. Nah, tengok anak boleh pak semilih hari laso. Nah, pak semilih tengok anak boleh. Kalau tak nampak anak boleh, raya pak sebelah.
Kalau nampak anak boleh, nah, gaya, ay, kena tak? Nah, 49 tengok anak boleh. Kalau nampak anak boleh, gaya 410. Kalau tak nampak anak boleh, gaya 411. Itu maklumat, maklumat tentang hari raya. Nah, lalu tu kita kena jadilah bekalai. Lepas tu, lepas pada amalan Ramadan ni, amalan gapa pula ada lagi tengok Tuhan ni sangat-sangat bagi nikmat kepada kita yang banyak. Tuhan pun bimbang juga kita takut kita ni jadi kesik. Takut kita jadi puas weh. Lepas pada Ramadan tak ada puasa moga lain-lain. Ada lagi. Sebab tu dalam hadis Nabi, Nabi kata, nah, alhamdulillah. Nabi kata gapa? Nabi kata man soma Ramadan, siapa-siapa yang puasa bulan Ramadan summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri summa summa atba'ahu sitta nah min syawalin, bagi siapa puasa bulan-bulan Ramadan lepas tu dia puasa ikut pula ni hari lepas pada bulan Ramadan, iaitu puasa ni hari dalam bulan Syawal. Nabi kata, kana kasiyamid dahri. Maka pahala dia, kelebihan dia, supo dengan dia puasa dahri. Supo dengan puasa setahun. Jadi kita puasa ni hari dalam bulan Syawal tu yang bagi pahala setahun. Allah Allah beratnya. Nah. Dulu ibu bapa marah anak jual air ketum. Nah, sekarang bebas undang-undang. Ibu bapa sokong lah anak jual air ketum, tak sokong anak boleh duit eh. Nah, kaya boleh beli kereta, boleh buat rumah, boleh buka kedai. Boleh sarung anak bini, boleh bini pula sore lagi. Tak boleh duit kan no. Nah, rebuh bakat-bakat rebuh. Nah, tak kira. Orang nampak kata kaya eh, boleh jual. Nampak ni laku ni, orang beli ni. Orang bosa-bosa jual air tebu, jual air tuak, cari rezeki halal. Dia jual ketong, cari rezeki haram. Tak mana nak berkat dalam hidupnya. Nah, Allahu Rabbi. Itu antaranya dalam bulan Ramadan. Kita boleh wi penerengi-penerengi. Dan juga kita boleh wi kongsi-kongsi bersama dengan adik kakak kita. Yang sedang ikuti sama-sama tadi. Adik kakak ada gapo nak kongsi, ada gapo nak tanya, ada soalan gapo nak komen, ha, boleh kita kongsi sama dah. Ada gapo nak tanya, ada gapo nak soal, nah, ada soalan gapo nak tanya, nah, boleh kita tanya sama-sama. Nah, semoga jadi manfaat pada kita ni. Nah, lepas tu hak masuk mari jangan lupa terkecil lah. Nah, hak masuk mari dah tu jangan lupa terkecil. Jangan lupa terkecil. Nah, pinong ti kau mah, ya lum kot share hai UTK duai nah. Nah, jak wan ni ka jepin raikan iftar Ramadan. Rekap iftar sa'im. Nah, raikan ko tuk yin. Ko pin pokati ada. Nah, pin raikan lak sin ot, raikan pet buat. Nah. Nah, rekan pet buat. Nah, tunggu sama tahu nak buka puasa. Sekarang lo ni je pukul 5:30. Nah, untuk jalan ni ada lagi seje pun boleh buka puasa. Dah. Adik kakak yang duduk di wilayah jalan ni ada seje lagi nak boleh buka puasa. Hari ni pukul ni 28 minit lagi. Ngatuk adik kakak weh. Nah, malam tak ada tidur sampai cerah. Dok. Boleh pergi hospital, klik mari lepas zuhur saat ni, hospital pula. Masa dia lah. Tolong-tolong kedemak pada. Nah. Bil walidai ni ihsan awak baik pada dua ibu bapa ni. Amalan yang paling baik sekali lah. Nah, lalu tu lah. Ngatuk sikit hari ni. Tak ada nak tidur dah. Kerana sibuk sangat hari ni. Banyak urusan penting. Nah, dan juga banyak. Nah, kerja-kerja yang boleh kedemak pada masyarakat. Nah, alhamdulillah adik kakak ada gapo nak kongsi sama. Oh, zakat-zakat, siapa ada nak tanya zakat katik. Nah, tak ni ramailah tanya zakat. Masya-Allah telefon hari ni penuh benar. Tanya bab zakat hari ni. Nah, soalan tamunya dia tanya gapo? Assalamualaikum ustaz. Nah.
อุสตะเรามีเงิน 350,000 บาทอุสตะแต่เราติดหนี้ที่ต้องจ่ายก็คือหนี้ของแม่เราเองอุสตะเราก็หักจ่ายหนี้ของแม่เราอุสตะนะหักหนี้ของแม่เราจ่ายเรียบร้อยแล้วก็เมื่อถึงนิสอบเมื่อถึงโฮเนลสะเราต้องจ่ายซะกาตไหมอย่าเดียนโดยกามาเดือดตานยากิโตเนี่ยเดาเตวุเตอิบุรุอิบุกิโตกันอิบุกิโตเดือดตากรุวิกิโตแต่เดือดตากรุวิกิโตนวะบุกามาตีวะโตมานุนับลีบุกามาเยมาเยมานุนับลีตลอนับบุมิโอเคโตเกมาเยมาเยแล้วตัวรุวิได้3ตัว5สักสายโยนี่แต่สายโย3ตัว5นี่คือรุวิโมกิโตละปัจจุบันมักคิดตอนนี้คิดต่อ200,000บาทดักก็มัก200,000พัตเตอร์เบลากี้15,000สักนึกถามย้อนสักกันย้อนอันนู้นคิดต่อการตัดคิดว่าละกะกะดูเบลเดวิต300,000สักนี่ดูวิคัลิงกับมักกะดูวิคัลิงกับดูวิฮาวามักกะเดมจัดดิมิลิฮาวามักกะดอกกะตอนนั้นเบลเดสักกะดูละนึกสักกะกับพอลากี้มุกจัดดิฮาวมาคิดต่อ250,000ฮาวคิดต่อหันย้อน150,000สักจ้อtu tak ada kewal zakat lah. Tu soalan yang mana boleh kongsi sama-sama. Nah, boleh wayak sama-sama. Nah, alhamdulillah. Tu antara ramai yang tanya soalan-soalan. Tanya berkaitan dengan ibadah-ibadah boleh puasa ni. Nyawaklah anu. Lepas tu ada juga orang tanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada mah 13 kok Ustaz ni. Saya ada mah 13 kok Ustaz ni. Maka 13 kot saat ni Ustaz nak tanya zakat hanya mana nak keluar saat ni. Mas 13. Mas 13 duk pakai sok modok. Dok Ustaz pakai sekali-sekala 4 kot tu buat kesehat pakai Ustaz. Lebih pada 4 kot tu duk taruh lah. Milih kot lagi tu. Ha, kita kata tak kena hitung 4 kot 14 lah. Mas kat tak kena hitung 14 dah hitung milih kot tu lah. Kerana 4 tu kat duk pakai sok modok. Ha, jadi kita hitung wiki dia sudah. Nah, bayar zakat mana? No, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Oh, mana Ustaz boleh bagi penerangan itu. Terima kasih banyak. Nah, memang lah. Antara iwasa dia dah kita lah ni kadang-kadang kita sakit kepala. Musim panas gini Allah sakit kepala weh. Nak kira zakat, nak hitung zakat, nak hitung duit. Ada banyak mana nak hitung beli baju raya anak lagi. Nak hitung beli raya, baju raya bini. Ha, anak tak ada, ada skim mana baju raya hak bini no. Hak bini lah nak paling sekir sikit. Ya. Kain saja banyak mana beli. Beli kain saja banyak mana. Lepas kain pula, pergi jahit pula. Ha, tu lah. Ha, tak apa juga tu. Hak lain lagi, pergi tengok kedai tu lah pula. Nah, nak kelik gaya dengan bini, takut bini minta duit. Assalamualaikum. Nah, salam. Pak kelik mari tak ada kelik dalam bini tu duk tunggu tidur kat sejik gitu jelah. Ha nak buat kano. Kelik takut bini minta duit. Tak kelik duk kat sejik. Kalau gitu ah hak ni parok ni. Atau buah bawa bini dia mengadu mengamuk kau ah, kata kita ada ustaz ah, bini kita ni deraka. Tak deraka nak kita tak boleh nafkah ke dia. Ha tu pasal. Habis tu ramalah di antaranya kalau kita tilik tengok hari ni Masya Allah. Umur-umur kita dah ni kak. Sebab tu lah buku baju raya ni anak tak serabut mana. Anak ni kalau hak dah lu. Yang tak tak pakai baju hak brand-brand kau mahal tu. Spiderman ya. Tak. Spiderman ni cak autorik gitu ya. Ah, main hak bini ni kak jeng lah teruk. Ah, tu tak ada masalah pun lah. Nah, kalau kita gak ada gak tak ada masalah gapo dah. Hak bini kita bah bila lagi nak beli-beli gak mahal setahun sekali ke dia. Nah, musim lain tak ada beli dah, raya pun tak ada beli juga. Allah, kain sarung selah pun tak sampah. Ha tu parok dah. Lalu tu kita jaga baik. Ha, kalau kocok bab bini ni ya gagah halu. Nah, hak dengar apa hingin ngatuk. Nah, masa dia masa-masa ni dah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, cik ya batal puasa mai? Cik ya arai de? Cocok ubat gapo? Cocok ubat sakit ke? Ke cocok ubat debu putih? Debu putih tak boleh lah, batal puasa. Nah, cocok ubat nyakit, sakit orang. Cocok ubat jarum tak batal puasa. Nah, cocok ubat tak batal puasa. Boleh cocok.
Nah, nak cocok puluh jarum pun tak puluh tahu atas puasa. Nah, tapi mazhab Imam Syafi'i kita je kata kalau cocok ubat ni, cocok air garam tu buat atas puasa. Kerana dia kenyih cocok air garam ni. Duk mempintar kat bulan tak makan apa tak apa masuk air garam. Nah, hiak-hiak-hiak lelah lah. Masuk mempintar bulan bini tak mari tengok, tak apa. Tu antar kau ni. Mi macam dia au nam lama dai mai nang doa nang zikir. Nah, jadi kita tu ada uzur. Nah, kita ada uzur makna kata rumah macam dia. Nah, lau am nam lama ก็ใช้ไม่ได้เพราะอาการอํานาจละหมาดของเราไม่ซ้ออยู่แล้วนะการอํานาจละหมาดในช่วงที่เรามาประจําเดือนเนี่ยก็มันไม่ได้ผลอะไรทีเพราะว่าเราเนี่ยอํานาจละหมาดไม่ซ้ออยู่แล้วเพราะเราเนี่ยมาประจําเดือนนะตัวนั้นเนี่ยอันตรายอยู่นะอะเดี๋ยวเรามาอุซูมาดาวะฮิกนี่kita ambil air semaya tak sah mula lagi sebab kita uzur. Hal tu kalau kita nak baca zikir dan doa tak ada gapolah kita bersih biar cuci gapo siap tu. Lagi duduk tahajjudah, doa menajak banyak dengan Tuhan, zikir banyak dengan Tuhan. Nah, kalau tak ada boleh tok laki minta tok laki yang soleh. Kalau tak boleh bini minta bini yang solehah. Gitulah kita. Nah, kita nak minta siapa dia lagi boleh puasa ni? Kerana boleh puasa ni Tuhan mustajab doa. Nah, Tuhan terima doa. Lalu tu sama-samalah kita berdoa. Alhamdulillah, sungai padi koron cengkan Ustaz, seng tam hai rau ram lek teng wan kiamah makin kau Ustaz. Allah, Masya Allah. Kalau nak banding ke lah. Nak banding dengan kemak ni tak ada lagi. Panas setara nimu. Allah. Nah, pada masyarakat tidak tahulah macam mana udara yang Tuhan akan. Nah, setengah ulama kata tu pada masa nanti tak. Matahari tu dengan palo kita sejekah. Ulama ada kata. Matahari dengan palo kita sejekah. Allah pakai kita fikir tengok. Lah ni matahari tinggi 1,500,000 juta. Apa ni? 15,000 juta lebih. Lah ni matahari tinggi dengan kita ni 15,000 juta lebih. Nah. 15,000 juta, 15,000 kualan kilo kuam hang. Nah, kalau tak silap saya sebut kan, yang ilmu bisiasat ni dia ukur lah. Dia ukur cara ukur dia gitu, pakai awal dia. Ada yang bahang, kita bahang jugalah. Noyak termata hari tinggi dengan kita lah ni, berapa ratus ribu kali ganda, berapa juta je kali ganda. Tapi duduk bawah ni panas kelip-kelip ni, tu hewi 40 onsa ni pun ngeluh dah. Langit pun geh tidur tak sejik. Parok lah. Hari hambat. Nak oyak tu panah dah ni. Lalu tu nak banding. Tapi tak apa dah kita boleh banding sikit ni pun tak apa dah. Allah mudah-mudahan jadi manfaat dah kita. Allah panahnya. Nah. Akhir-akhir Ramadan ni panah sangatnya. Tu hengok dah. Nah hengok kau dah sikit pada duduk fikir rata pindah pada rungupak hari ada pasah. Ustaz เงินที่ได้จากการถ่ายทุเรียนปีละครั้งประมาณ 300,000 บาทต้องจ่ายซะกาตมั้ยจะถามว่าเงินที่ขายทุเรียนเมื่อกี้เนี่ย 300,000 300,000 เมื่อกี้เนี่ยครบปีแล้วยังจะถามว่าเราขายเดือนไหนกิตอยูวามิซาเลกาตกิตอยูวาดีเยทาวารุนิงซะนะทาวารุนิงกิตอยูวาดีเยเบล 300,000 kayo lahjual dia beli 300,000 ni banyak lah. Lepas jual tahun baru ni, duit kita taruh. Cukup setahun dah lagi. Baru ni kita jual dia dalam bulan puasa. Lepas tu mari siapa puasa ni pula, duit dah taruh 300,000 tu lah. Maka wajib nak keluar zakat. Sebab cukup setahun dah. Kalau kita jual dia, baru 4 bulan. Ustaz jual dia, baru 4 bulan. Tak apa setahun. Tak wajib zakat lagi. Tak wajib lagi sebab nak wajib zakat saat ni, kena cukup haul, cukup nisab. Ho ni cukup setahun, nisab cukup duit. Duit 200,000 lebih. Lepas ni 300,000 ni. Kalau cukup setahun dah, duit ni kita bayar dia. Tidak tahu cukup setahun dah. Wajib nak keluar zakat. Nah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Tamo cok lewat. Tamo cok au lewat pay truat. Siap buat. Main-main siap kerap. Nah, bomo cok-cok ambil darah. Nak besak nyakit ni.
Kan, yeah, no, nampak dia muntah semua semua orang mabuk ulak ni. Ha, cocok darah pun mix jarum darah tu baik. Esa oh kak tangkan dah, ha, kak ngandung dah, ha, tak batal puasa. Mik darah ni tak batal puasa. Nah, nak cocok di tangan, cocok atas ni. Nah, nak cocok di mana pun tak batal puasa dah. Mik darah tu tak batal puasa. Sepo cocok ubat tu tak batal puasa. Nah. Alhamdulillah. Ustaz ขอดูอาตอนอากาศร้อนหน่อยค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากอัลลอฮุมมะอัจญิรนีมินันนารอัลลอฮุมมะอัจญิรนีมินันนารตุดอยาอัลลอฮ์มูลินูลาคามีดาราปีนรากอยาอัลลอฮ์ลินูคามีดาราปีนรากอมาก็ panas sekali ta dunia ni bunga-bunga saja kabuk-kabuk api neraka baru kabuk ni ngeluh dah kita. Nah, baca doa Allahumma ajirni minan naf. Ya Allah, menjauhlah aku daripada api neraka. Kalau tu email ke Allahumma ajirna. Ah, kena buh domena masuk tu kerana untuk makmum dekat belakang. Kalau tu email baca Allahumma ajirni minan naf. Dekung tu email tu bakai. Nah, tu email bakai panggil. Doa untuk dia seorang. Nah, makmum direct, makmum laki pun tu pesen dengar tak dengar. Amin, amin. Tu email doa seorang dia ya. Berdekuk apa tak email. Itu tak email bakir. Ah, ya. Nah. Bakir ni tak tahu. Sorry. Nah. Allahumma taqabbal minni. Allah timulah amalai kami. Allahumma taqabbal minni. Nah, timulah doa kami. Ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana. Nah. Allahumma taqabbal siyamana. Lebunah lah kata. Timulah masa kami. Nah, Allahumma taqabbal min siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'a'ana wa tadarru'ana. Nah, 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 laki tu bukan bini namun nah. Nah, nah, saat ni domain belakang tu untuk makmum kita ramai-ramai alik belakang. Nah, ya Allah, timulah puasa kami, ya Allah, timulah maya kami, ya Allah, timul sujud kami, ya Allah, timulah rokok kami, timulah sedekah kami. Nah, tu kami-kami ni untuk makmum lihat belakang. Kalau jadi tu email. Nah, kalau tu email baca nak, baca ni sore dia, kita tak sangka kata amin lah. Kita tanya baca doa dia lah. Nah, main lah doa amin dia sore. Nah, tu antaranya. Alhamdulillah. Tu lah doa untuk musim panas ni. Allahumma ajirni minan nar. Ataupun nak baca Allahumma ajirna minan nar pun tak ada apa. Assalamualaikum Ustaz. Ti sadau akak ron ma Ustaz akap. Akak kelab ma beb kau. Nah, rusak 20 pi ti lew. Ha, dululah. Nah, jadi udara dah ni kau kelik macam ni lah. Kau kelik macam ni. Udara ni kau panas. Sebab Nabi kata belum nak datang hari kiamat ni. Hujan ke jadi panas. Yang mana ulama kata hujan jadi panas ni. Hujan berkurang. Lepas tu udara jadi panas. Ni mah kita kok bakok duk riru tu. PM2.5 dah. Lari tak sibuk bakar jerami. Lari tak sibuk bakar upuk. Tak sibuk bakar apa dah sana tu. Nah, wicai tu baik pula. Orang okay, belah pada Pak Pak Isa kot ni tu nyakit maring pa. Sebab PM2.5. Nah, mengeboknya bakar sapoh dengan gitu gini. Ha, tu nak ayak. Nah, dunia ni sudah jadi kalau kabuk, dunia ni sudah jadi cemas, dunia tu jadi rusak. Nah, macam-macam rusak dan itulah suasana di akhir zaman kita. Alhamdulillah. Adalah orang tua-tua dulu kata kena lah udara dulu ni, 20 tahun ni udara jadi biasa ni. Lah ni tu kelik jadi biasa ni mula ada udara. Tak jadi biasa ni mana tu nak bakar habis kita ni. Nah, nak bakar dosa macam mana yang berlaku banyak maksiat. Lepas tu dengan sebab Tuhan tu nak ganti dengan bala sebab kita sanggup. Nah, benda-benda pula buat maksiat. Nah, ni nak sokran tak banyak hari ni. Nak nayu aja kita ni. Kalau cak perak pun kena nayu kita pergi dan lewat. Kalau lakmua pun nayu kita juga pergi jalan lakmua. Konsert pun kena kita belakang. Lepas kalau gapo. Nah, sumpuk lakmua pula. Nah, dengan kacak gapo. Budak nayu saja. Kalau konsert mari pun tak ada. Ia tak panggil tu. Nah, ia tak panggil. Mahazin mari, ia tak panggil. Dia panggil set-set tu mari. Nah, lam yai pun tu. Nah, tembo. Nah, lepas tu,
hai hai tong kam oh ya dipanggil hok nang mari kok pakai sikat kak pakai sikat kak pinggir wala le dak kah nah tu pakai duk tengok bawah ni lengok tengok nah silap muka puah we damai muka dok ha ni parok oh kita nak ayat tu kita ni berat dah nah tapi sebab itulah tu hatap panah gini mau lalu mari hari ni Allah Taala nak uji kita Allah Taala nak hangus dosa kita. Nah, kerana kita banyak dosa. Nah, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kau tam reung puchai noi. Puchai noi non klang wan leo fan piak poso cha sia mai do. Ni tanya orang laki-laki ni weh ya tidur tiap hari ya mimpi naik winning dia. Ya kena mimpi deh. Ya buku mimpi siang hari orang laki-laki ni kalau mimpi tak atas puasa. Tidur je mimpi. Pejam pula mimpi pula. Mimpi naik bini dia, mimpi jimuk bini dia, ne kali siang hari boleh puasa. Tak atas puasa. Tapi tu weh pucat. Lemak lutut nak jalan tak boleh. Tu pasal. Lalu tu nah, di antaranya Nah. Duk gapo? Noya to orang laki-laki kalau dia mimpi dia tu siang hari dia mimpi keluar air mani. Tak batal puasa dia dah. Kalau nganjo keluar air mani batal puasa. Nah, duk dia puah tangi holo tangi ke bawah. Pakai cawak kete. Nah, Allah tangi luruk tu be ai. Ha batal puasa. Oh ya hak sungguh dah ni. Tahu mana baru-baru nikah ni orang kata dah jangan nikah dekat nak puasa. Hai nikah gak siang hari tak ada jimuk. Kalau jimuk siang hari gak dua bulan turuk-turuk kafarah dia. Wah oi. Nah hola tangi bawah luruk-luruk tak luruk apa ni? Belah-belah pejam mata. Kuat ai mani batal puasa. Tapi kalau kita mimpi tidur malam, tidur siang hari ni lah tidur ngiga. Ngiga bini mai panggil sat ni. Ngiga ni bukan sungguh ni ngiga. Ngiga-ngiga jimuk bini tu baik air mani. Ha, maka wajib dia mani akan hadah besar tu lah. Maka puasa dia teruk lah. Tak patah puasa. Nah, kerana tak sengaja kita mimpi. Ha, tu dia panggil nikmatillah. Nikmat Tuhan bagi kita. Rahmat Tuhan bagi kita. Supaya kita lupa boleh puasa tu lah. Makan boleh puasa. Ni batal puasa. Tapi ni lupa. Lupa dah bangun pagi nak nak nasi. Moga duduk dua orang satu ahak. Cucu kelek motok kibi. Duk dengan bini lah rumah bangun pagi. Dek nak nak nasi, dek lapar nasi eh. Bini dia nak nak nasi pun siap. Wak tom biang pun siap lah. Ada ikan kakak dia tujuh. Wak ikan tiga rasa. Nah, wak kengsong lagi makan nasi. Kenyek cerit. Dua puyuk makan nasi pagi tu. Dok. Dok. Lapar nasi pagi tu. Boleh wasa ni. Makan nasi sudah dah lapar pula lepas tu. Dek, wak berkacir dek. Nah, mak bini naik miknya tak faham. Bininya banyak naiknya juga tak faham. Kalau untuk lelaki tak pandah. Makan pula lepas suruh bubur kacang pula dua kawah. Nah, kawah sore. Nyeleh-leh kawah makan bubur kacang. Dok. Sudah makan bubur kacang, ingat-ingat pukul tiga lah kita puasa hari ni. Ah, Nabi kata terus puasa. Puasa terus. Tak patah puasa. Sebab apa terlupa. Nah, tu dia antara. Kalau lupa tak patah puasa. Nah. Tapi lupalah ni sebulan tarik laki banjok awak dia. Nah, mai lupa nak hari ni sampai ke habis puasa, dak. Jenggering teruk lalu itu. Lah tu nak oyak atau kalau lupa ni tu hai tak bila. Nah, rafa'al qalam. Tu hai akak kalah tak tulis. Nah, lalu tu kalau kita lupa tak patah puasa. Kalau kita mimpi siang hari tak patah puasa. Tu soalan tanya deh. Alhamdulillah. Assalamualaikum ustaz. Si sakon cak cing ustaz. Alhamdulillah. Nah. Assalamualaikum ustaz. Duk di perakok ustaz ni natawi ni. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum ustaz. Salam yam yin ustaz. Salam yam yin. Nah. Lek tukun. Lek tan pucum tukun kah. Alhamdulillah. Assalamualaikum ustaz. Duk dan kawai-kawai semua. Selamat petang. Sama-samalah tunggu buka puasa dah.
Alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 ตอนนี้เย็นนะตอนนี้เย็นก็ร้อนมากตอนนี้เย็นก็ร้อนมากตะเทาเดียวรับนาโมยนโนตะเทานะแล้วในสิจุวัตุปานะอากูมาโนออกมาโนโซอัลฮัมดุลิลลาห์นะบาอิลาห์อันตุอันตากอนยอนะada gapo nak kongsi sama kita boleh kongsi sama dah. Ada gapo nak tanya kita boleh tanya. Ada gapo nak soal kita boleh soal. Hak mana kita boleh jawab kita boleh jawab wi. Hak mana kita tak boleh jawab gok. Nanti tanya untuk guru dulu. Nah, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan jadi orang yang nah boleh bagi manfaat pada masyarakat. Sementara tu tunggu buka puasa. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. ตอนนี้กำลังเดินทางกลับฟังอยู่ในรถครับวอกแคตมอลเล็ตุยังเห็นดุสุกอกาจิงพุกดึงงาจาตุลามอกะนาจิลักพุงกงโอเคพุงกงมุตุเดโมอยู่ล่ะมุกอแคตอันยอบเต็มๆนี่มุตุแคตอเป็นโนปีบาตานี่ตปีบาตาตปีเตมบอกเตมบอกก็เตมบอกล่ะวอกแคตมาดูแคตมาดูเบียบายล้อนี่udara panas ni jangan kan orang macam kita ni ya Allah dengan keren kereta. Nah orang kita ni Allah. Allah dengan keren kereta bunyi pam paling hitam atau kerah dah. Mai orang kita ni marah. Tak sekung dengan keren kereta. Nah. Nah itulah macam keren panjang pam. Putih kereta tu orang dah demo macam keren apa ni. tu bagus eh. Panas-panas ni jadi berlaku sebab itulah kita guna. Alhamdulillah. Nah, hari ni waktu buka puasa supaya sama lagi lah. Supaya kalah lah. Waktu buka puasa supaya kalah hari ni. Nah, waktu subuh. Waktu ngorek ni pukul ni 28 minit hari ni. Nah, maka kita tunggu waktu buka puasa. Nah, supaya sama taro duk tunggu nak buka puasa ni. Nah, kita boleh buat amalek-amalek. Baca Quran, zikir, baca doa banyak. Nah, alhamdulillah. Bandang serta Ustaz Cacin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. You Malaysia Cacin kah? Alhamdulillah. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuan dan Cacin kah? Alhamdulillah. Nah. Bibah ni dah duduk di Bukit Toreh. Cerak juga dia kata. Fang you padang besa. Fang you palah Ustaz Cacin ka. Alhamdulillah. Pit bang kon eun dai. Tapi pit bang Allah mai dai. Ha, betul lah. Tu di antara dah. Masalah lupa saat ni tak apa dok. Ya dah lupa dah. Bukan sengaja lupa. Dah lupa tak ada apa. Nah, fang kam tam kong kon eun. Rau ko dai kuam ru Ustaz. Masya Allah. Habis tu lah. Boleh kita kasi sama. Nah, Ustaz Arumdi Cangkah. Arumdi kan tak akan nasi sejak pagi tak ada lagi. Nah, ada akan nasi sejak pagi tak ada lagi ni. Sama-sama lah buat kita tu. Sama-sama tak akan nasi. Nah, alhamdulillah. Fang Cak Lam Long Na Thawi Songkhla. Nah, fang Ustaz Pelan Mai Nui Lui. Oh, tak letih lah orang dengar ni. Kau duk suka je kita ni. Hak jeng. Jelil dah tekak-tekak ni. Tak gitu. Orang dengar tak letih. Boh. Dah. Orang duduk berik sini. Berik ni lah. Tapi tak apa. Nah, kerana agama. Nah, dia kerana agama sebutin ni ada balasan di situ. Hey. Fang Cak Kota Baru Cacin Club. Alhamdulillah. Fang Cak Palas Cacin kah. Nah. Hai. Menguat semata. Barak sungguh lah. Tak ada buat apa dah ni pun menguat juga. Nah, hak berat JM pun. Nah, alhamdulillah. Ada gapo nak tanya, ada gapo nak kongsi sama, kita boleh kongsi dah. Jadi, hana oyak saat ni, Tuhan ni, we nikmat kepada kita, berlepas pada habis boleh puasa dah. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita ni, kita boleh puasa pulak ni hari dalam bulan Syawal. Sebab tu kita jangan tinggal puasa dah. Kalau kita tak ada nak puasa turuk-turuk pun kita biar cukup ni hari dalam bulan Syawal puasa kita tu. Sebab Nabi kata dah dalam hadis man sama Ramadan bagi siapa yang puasa dalam bulan Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawalin
Dan dia boleh puasa pula, turut puasa pula ni hari. Lepas pada bulan Ramadan, dia boleh puasa ni hari. Dan dia boleh Syawal. Kana kasiyamid dahri. Maka pahala dia sepuluh dengan dia puasa setahun juga. Nah, besarnya. Allah saja tak puasa mahbub. Nah. Alhamdulillah. Ustaz, kalau sama cai zakat fitrah kap tu imam ti. Nah. Ti lek lean dai mai? Gapo ti lek lean ni? Nah, tu ime ti lek lean dai mai? Bahasa gapo lek lean ni? Parok ni bahasa tandau cerak dah ni. Nah, parok nak baca tak leh ni. Nah, zakat fitrah kalau sama hai kap tu ime ti lek lean dai mai? Gapo lek lean? Dah parok soalan mu mak. Untuk lembal lek mak. Yang nyok kawe juga baca ni mak deh. Okey, palo naik naik ni, naik naik mai kering terus dah ni. Nah. Nah, patelung cacin ka alhamdulillah. Kulim cerak ustaz ni. Ha kulim duk kulim tu. Nah, kulim kedah-kedah anu dekat janto juga. Maring pot tai mai ka? Ah. Tanya maring pot ni mati kedok. Ya mati ni kerja tu. Hei. Mai tanya kita ni dok. Apa agak sungguh ni mu. Nah. Nah, Maria tanya maring pot ni tai mai ka? Alte ya. Ya, mati-mati ni duk di tu he. Tu he royak dah. Wa li kulli ummatin ajal. Ah, tu he royak dalam Quran surah gapo? Nah, ada satu ayat yang tu he jelas dalam ayat suci Al-Quranul Karim, tu he sebut satu ayat berkait dengan mati. Jangan duk tanya nyakit pok ni mati ke dak. Nah, jatuh korek mati, dia tu he mati kok. Nah. Ni royak tu maring pok ni mati ke dak? Ya mati dia tangih tu hai. Sebab tu hai royak dah dalam surah Al-A'raf ayat yang ke 34. Tu hai royak ke apa? Nah, walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat manusia ni ada ajal dia. Kalau kecek bahasa kapung, tiap orang kita ni ada sakat. Ha, siapa sakat dia mati? Nah, ni puluh milih dah kalipun. Nyakit lelah gitu gini dah kalipun. Nah, dan juga apa? Nah, tak pelik cari bini dah kalipun. Lelah dia kalipun. Dia tu yang tak mati, yang tak mati. Tak mati. Nah, sebab tu yang royak dah. Walikulli ummatin ajar. Setiap umat manusia ni ada ajar dia. Ada sakat dia. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal mari sampai dah, la yastakhiruna sa'ah, tak lewat walaupun satu week nanti, wala yastaqdimuna, dan juga tak kedie walaupun satu saat. Nak royak ajal tu he, ni dah sampai dah tu he, tak lewat dah. Nah, sampai pak kok kio halu dah. Nah, dah sampai pak tak nanti dah, dah dah nanti lagi walik ke tak mati. Ah, bab itulah. Nah, kalau nyakit gapo-gapo pun, mati di tangan Tuhan. Bukan di tangan kita, bukan sebab nyakit. Mati saat ni di tangan Tuhan. Makna kata ajar Tuhan. Nyakitlah gapo pun. Nah. Tengok orang gapo, orang kepala lekat dua-dua utih, belah kepala bagi dua, tak mati. Nah, mati ni di tangan Tuhan dah. Nah. Ustaz ime ti lek leran mai teng tua nyanyok. Ya tak kira tua nyanyok, ya kira pakai miskin. Nah. Tu ime sat ni ya pakai miskin, ya tak ada nak makan, ya makan tak cukup. Boleh wei lah zakat ke dia, ya masuk dalam asnak, ya tak kira nak nyanyok tak nyanyok pun tak ada gapolah. Nah, orang nyanyok pun ya kena makan. Lalu itulah. Kalau dia tua, dia nyanyuk dah. Tapi dia masuk dalam asnak lapar. Hak tu heroyak tujuh lapar asnak tu. Ha, boleh wih lah zakat ke dia. Nah, cumanya nak wih dia, nak wih dia direct, nak wih anak dia tidur timur pun tak ada masalah pun lah. Fahcak naratiwat kah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz rau kakai tun walak hapan. Nah, tong keluar zakat mai. Ya tak kira modal 5,000 sehari. Ya kira cukup setahun tu. Kita buka kedai rocek.
musing modal 5,000 sehari. Tapi bagi cukup setahun tu, duit nego kita boleh banyak mana. Harta oleh kedai kita ada banyak mana. Hitung situ lah. Dia tak kena kira hitung hari, dia hitung tahun dalam Islam ni. Cukup setahun, kita nego, kita hitung modal musing banyak mana. Duit banyak mana duduk musing nego. Siapa nisa, wajib nak kuat zakat. Nah. Alhamdulillah. Zakat terah nak wi kata email lupa ingat boleh dak. Pula dah. Tak ada gapolah, ya asnak lapar boleh wi dah zakat lu asnak lapar tak kira ya di tu email tak ada tu email pun. Nah, tetapi kalau lah tu email lupa ingat tu majlis tak latih lah hak nyanyok ni jadi amir. Ya latih hak sepenuh jadi amir. Dak. Nah. Alhamdulillah. Pun di tam cuy-cuy ka. Pula dah. Tak ada kerja gapo nak jawab. Fang ok rumban cacin ustaz. Fang cak rumban. Tulis fang ok rumban. Alhamdulillah. Syeng mai cacin ka. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ustaz. Lek pun-pun tukun. Baik. Nah, pi hok komen mari tak naik komen sini, minta tolong komen semula kadang-kadang. Nah, AI yo sapu tubik kau kuam tak ni tu. Komen tak ni sapu tubik. Nah, kadang-kadang tak nampak sini. Alhamdulillah. Nah, itulah di antaranya dah. Assalamualaikum ustaz. Nah, pun ya hok hut ni. Ton buat ni batal puasa mai. Pun ya hop ni makna kata kita tu nyawa dengan oksigen ke biasa mana ke kita kena semua ubat. Petua Syekhul Islam di Thailand di, nah petua Majlis Agama Islam, petua Syekhul Islam sama nak culah hak Thailand ni yang petua dah. Bahawasanya kalau kita lelah, kita boleh nyawa dalam oksigen tu tak batal puasa. Kalau kita lelah, kita pecek ubat masuk dalam mulut. Nah, ubat tu untuk nak buka jalan nyawa kita, tak batal puasa juga. Nah, kalau ubat tu rasa pahit-pahit, kita semua dah tu kita kuih alio tu, baik jangan telah. Tak batal puasa lah. Nah, tu antaranya petua mengikut Syekhul Islam untuk kemudahan bagi umat selain kita untuk boleh menurunkan ibadah puasa dia. Alhamdulillah. Ada gapo lagi nak kongsi? Ada gapo lagi nak tanya? Nah, kita redai lah hari ni. Nah, kau sama tahu nanti waktu buka puasa. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batuk kecing ni. Nah, batuk kecing batu. Nak maye wak bekno. Batuk kecing nak maye wak bekno. Jangan batuk. Batuk waktu kecing nak maye wak bekno. Jangan batuk. Jangan batuk. Jangan batuk. Dia tak batuk tak kecing ah. Nak gitu. Batuk nyakit biasa mana pula tu. Nah, batuk biasa mana batuk tak ada harapan dak kalau batuk lama-lama sekali kecing ha tu batak ismaye. Kena saling lah. Kita tu. Lalu tu kita nak jaga tahu kalau batuk ni susah payah. Nyakit kita ni biasa batuk 100. Batuk kecing belah-belah. Tu nak tengoklah kalau siapa kau susah payah musyakah sangat kau. Tu tak ada masalah lah. Ismaya kita tu betul boleh pakai cawak. Gitu gini. Tapi sekali-sekala ni kita kena beringat lah. Jangan buat mudah sangat tu. Nah, moga kalau saya sekala. Penyakit biasa je. Tapi kalau batuk kau, kecing. Kecing ni batal ismaya. Nah, dia tu biar kecing batal ismaya. Lagi pula najih pula pakai ya kita tu. Kena saling gitu gini. Kena tengok lah setara mana susah payah musyakah setara mana tu dah. Mungkin kata mudah-mudah boleh gak. Kena tengok musyakah. Assalamualaikum ustaz. Tamwa zakat fitrah hai kap luka dai mai. Allah tak ada orang lain kau nak makan zakat terah. Nah wi kok natu nak wi zakat-zakat terah ni belum kau yang gata. Allah nak orang wi duit dalam bank lana-lana tu bukalah 50,000 ni.
Natu kita ni ha, wi zakat, wi duit dia 50 ribu tak kena wi zakat terau. Allah, hawa natu susah, mari ngaji pondok pakai kain sarung, kilah tinggi sebelah, genah sebelah. Hawa natu darat dekat nak wi berah terah kat natu. Allah, wi kau orang lain dah zakat terah tu ha. Hak natu tak sedap wi zakat terah lah. Ni puluh kau yang gatal. Duit lebih lah nak-nak jual dia. Wani. Wi lah kat natu 50 ribu. Boleh beli mutu wak-wak anak kita pula. Tak? Tanya zakat terah nak wi kat natu jugalah. Sedap wi weh lah kat natu tu. Wi duit tu. Tak? Ni puluh kau lah kira. Natu pun Allah baiknya untuk tua kita. Natu kata tak payah mulut. Allah baiklah ayahmu witerah kat umur ni. Oh baik. Terima kasih ayah lah. Natu kata tak payah mulut. Lihat hati Natu kata cih tu tua baki baik. Lihat hati tu tu. Lihat hati Natu tu. Dekuk tu. Kaya saja. Natu kata. Duit belana dah lembeng. Tak wailah duit zakat kita. Duit berah terah. Ni uluh kuk gateh. Kita pergi beli. Boleh berah terah. Tak gitu. Jawabannya boleh tak? Tak gapo lah kalau we kat natu. Nah. Tak. Tak gapo lah. Nah, sah tak? Sah kalau we kat natu, tapi tak sedo we dah zakat terus kat natu tu. We mugo lain ah. Nah. Kon puasa, semhak ti ko samat kleun dai mai ka? Ber tong kai ออก, tong kai ออก nah kalau kalau rohok tu bek duk di bawah di di halaqah, di halqi ni. Kalau rohok duduk dalam tu tak ada apa. Rohok duduk di halqi dah. Kita buat nak. Tubik duduk sini kena puik tubik lah. Jangan duduk telah lah. Tubik duduk dalam mulut dah ni. Kadang-kadang duduk kebel. Telah geluk tu kong. Jaga baik lah. Gohok-gohok ni jaga baik. Kalau aliyu tu tak apa lah. Aliyu cuci. Nah, main gohok-gohok duduk dalam perut tubik duduk dalam mulut telah semula tu. Kena jaga molek nah. Bimbel takut patah puasa. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Sama-sama selamat petang. Nah, ramai yang komen masuk lah. Lapu duk mana. Tak ada apa lah. Tak tahu nak komen mana. Royak tak apa ustaz. Kita duk sini-sini ustaz ni. Ustaz, an-an pun mehaitut. Ustaz, Allah masih muka. Nah, an-an mehai, an-an pun mehai tut nai lamat, ustaz. Soh mai krap lamat, ustaz. Ok ketuk dalam maye. Allah. Padu ok buat apa, nyo? Orang tua yak doh, tik tawang tuk, tik tawang ok. Nak ketuk tak boleh ok. Tik tawang tuk, tik tawang ok. Nak ketuk tak boleh ok. Padu ok buat apa ketuk? Nah, gi dah jamai dulu, brong, lepas dulu. Lepas tu, mi asmaya mula, ada apa? Ha? Orang ni duduk ketuk masing muka-muka. Tok Imi baca ayat panjang, duduk keruk muka. Lama Tok Imi natas ni, baca kot. Ya. Oh, mengepek kot Tok Imi pula. Nah, jangan duduk lah. Dan nak ketuk, gi ketuk lah. Weh, sudah, amu, ya tu, bik stay tu, brong. Weh, habis-habis lah. Mi asmaya mula, ada orang siapa? Doak teh malam muka. Muka tak main baca malam lalu hujuh. Malam hotel lah. Panjir. Baca kunuk pula panjir. Allah kita duk. Wah. Dah. Gi lepas dulu. Ya habis. Lepas tu main air semayang. Main air semayang lah. Senih. Nah. Lepas tu boleh tak? Ha? Boleh lah. Kalau kita ok tak ketuk. Tak patah lah maya kita. Dah tak patah maya kita. Dia kita ok. Ha, dia kita lepas beruk lah maya. Patah lah. Tu dia. Jangan duk ok ketuk ni kecil-kecil jangan duk ok. Masih kerik muka. Tu parok lah dah. Oh mai siapa akan kena buruk ok nak ketuk ni kak. Dah. Allahu Rabbi. Assalamualaikum Ustaz. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Songkla. Pert kibung Ustaz. Oh. Goro hari ni pukul ni 28 minit. Sama dengan jalan. Nah. Allahu Rabbi. Duk tengok je dah lapan nasi. Nah. Songkla pert. Puasa hukum kini nanti. Wan ni
6:28 สำหรับสงขลาเป็นเวลาเดียวกับจังหวัดยะลานะอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะมาแล้วนี่คอเตะนะออกมาแล้วนี่กามาแล้วสเจนี่มาแล้วนี่มาพอมาแล้วคอเตะมาแล้วนี่กามาสเจมาแล้วนี่มาแล้วตัดเด็กมาแล้วคอเตะเกียวกี่ตัวบุลีคอเตะครอเอลส์Yo kamu atau malaikat bodoh ni. Yo kamu atau malaikat tak tahu malah malah tu tak ada malaikat dah malah tu tak ada hotel. No, masya Allah tak pergi lah. Gi malah hotel kita gi boleh hotel Quran sama dengan tu imeh maye boleh baca doa panjang-panjang dengan tu imeh. Nah, alhamdulillah. Atau di antaranya. Ada gapo lagi nak kongsi sama? Nah, learning ada lagi 21 minit nak boleh buka puasa adik kakak yang duduk di wilayah Taning, adik kakak yang duduk di Jala ada 22 minit lagi nak boleh buka puasa. Nah, ini tak lama dah lah boleh-boleh duduk buat ni, kita tak boleh buka puasa. Nah, alhamdulillah. Nah, eh kau puasa mana? Caru. Masya-Allah. Nah, sedap ya buka puasa. Makan sedap lah moyo. Ya. Nah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. วันนี้ปัตตานีกี่นาทีคะวันนี้ที่ปัตตานี 18:26 น. Assalamualaikum Ustaz. ถ้าเราหลับในขณะนั่งตะฮายะห์ละหมาดเราจะเสียไหมนะเยอะปางี้ตะดอนรอตุเยอะปางี้ยังงกนะเกตดุตะฮายะห์อาคีนะตะบุดุตะฮายะห์อัวปัตตุกิตะเจนรอบาตาดอสมายะYa, kalau kita duduk tetap apa bunga macam duduk tahiyat tu tak batal lah semaya. Tapi duduk tanya tu bukan jenera. Nyengguk style lah. Ini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatul tayyibatul indah. Haa, gitu. Tak batal semaya. Nah. Lepas tu bunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haa, tak baca lagi tahiyat. Kena baca sudah tu tahiyat tu. Nah, tahiyat ni rukun semaya, rukun kauli. Kena baca lah. Tak boleh tinggal. Dah. Alhamdulillah. Nah, tu antaranya dah. Nah, sekadar duduk dalam tu tak ada masalah ke apa. Nah, alhamdulillah. Nah, kon tam ye krab ustaz. Ko tob bab ustaz pai wa. Yang ngi ok lah. Ha tak ada apa lah. Tak usah duduk ok lah. Nah, moleknya kalau duduk ok, ya tak habis ketuk ni. Ya ketuk, ya tak habis, ya berasa nak tubik. Ya berasa situ. Selagi mana angin tak tubik. Tuk, ketuk, ketuk ni geh. Nah, geh ni ya kau banyak, ya kau ipun banyak, ya kau berasa geh. Nah, tak percaya kata ni geh, cuba ketuk tengok. Masa duduk pun nak acak, tuk akhir lah. Saya nak ketuk, ya cucuk kenal lelaki ni. Pluk, buf, buf, api tubik gitu. Tuk akhir je pula. Ya pasal dia tuk akhir. Ha tu noyak tu ketuk-ketuk ni geh. Pagih kalau duduk dalam perut lama-lama. Ya kau banyak. Ha lalu tu. Dia berasa nak ketuk lagi ketuk lah dulu. Lepas tu make asmaya. Tak ada pelik apa lah. Nah. Ha tu tak ada masalah ke apa lah. Nah. Kemu perut wemung. Nah. Kemu perut wemung makmu kalau ok ketuk ni. Kemu sungguh perut. Moga yogah. Kada yogah ni masa dia lah. Alhamdulillah. Zakat hai paraya. Tong kelau su. Mai krab. Zakat hai paraya. Tong kelau su. Mai krab. Oh, dok lah. Kita nak bayar teruh kepada bini kita lah. Makna kata kita nak beli teruh hak bini kita. Tanya gitu. Kita nak beli teruh hak bini kita. Pak kita akak beli, kita beli kita lah. Aku beli beras 400 dengan harga banyak bayar. Nyak tu, ya, akak jual beli. Nah, ya akak jual beli tak perlu niat, abis ni. Kita ambil beras terus mari 400. Aku beli beras 400 dengan harga banyak bayar. Aku jual beras 400 dengan harga banyak terima. Nah, tak ada apa lah. Sudahlah, jual beli. Lepas tu niat terus tu lah kena niat. Nah, niat macam mana? Ini zakat teruh yang wajib atas diriku pada tahun ni kerana Allah Ta'ala. Ini zakat teruh yang wajib atas isteriku pada tahun ni kerana Allah Ta'ala. Ini zakat teruh yang wajib atas anak-anakku pada tahun ni kerana Allah Ta'ala. Sudah ni ya. Pakai sedekah ke pakai miskin yang juga asnak lapih.
Mudah je. Nah, pasal akak jual beli tu tak ada gapo lah kita akak jual beli seorang kita pun sah dah. Nah, ya nak di kita tu bayar terah tu, niat terah tu, niat zakat tu ya naknya. Nah, tong kelau ce, mai tong kelau ko dai. Tapi ta mia si tong kelau nah. Nah, ta mia si kon tong kelau nah, เพราะ ว่า ไม่ รู้ ว่า mia คน ไหน Nah, lu bini pak tu nak sebut lah, ini zakat terah yang bini ku. Nah, yang nama minuh kerana Allah Ta'ala. Ini zakat terah atas bini ku pada tahun ni yang nama nah tuki kerana Allah Ta'ala. Ha, kata lagi lah nama ke apa pun. Ha, kalau bini kita sorek tu tak sebut nama pun tak apa. Ini zakat terah yang wajib atas isteri ku. Ha, pada tahun ni kerana Allah Ta'ala. Maka yang pergi sendiri lah bini kita sorek tu ya. Nah, kalau bini dua, tiga tu kena sebutlah seorang mananya. Nah, alhamdulillah. Nah, ustaz you jangwat arai. Nah, deum pen kon jawat patani. Nah, deum pen kon patani Darussalam. Nah, ton ni ko hijrah mai chai chiwit yu thi yala. Nak tanya belako sapa ka jangwat dak tahu. Nah, tha nong rau mi ngen dai kin leo. Ah, gapo pula? ถ้าน้องเรามีเงินได้กินแล้วปัตตุกะปนะตานโยไม่มีคำถามนี่เป็นแค่ประโยคบอกเล่าอุสตะขอถามหน่อยเรื่องอิสลามเล่นหุ้นได้ไหมพอดีเขาชวนเล่นหุ้นนะครับมีเงาหมดแหละนักมาสุเงาองค์กรมันเนาะตัวไม่สาแห่ตัวมาองค์กรมันเนาะเยอะแล้วนี่บ้านเนาะไม่ดอกจะนี่ปูนี่แหละเอ๊ะเดี๋ยวมาเบลีลาหุ้นกี่ตัวนี่33,000เดี๋ยวมาเบลีหุ้นนะ$1,000Beli hon kereta $1,000. Cukup setahun dia boleh pergi umrah free. Boleh pergi umrah free. Boleh tengok amal Mekah free tak ada. Tak gitu. Nah, kalau ni banyak nipu. Ingat molek lah main hon-hon ni. Dia mau cuan ni. Kau dulu tanya dulu. Ongkong mana main nak main hon ni. Kalau pergi taruh duit nak beli hon dengan koperasi Islam tak apa. Awak ni ada ongkong untuk beli sahih. Beli hun dia, lepas tu duit tu yang buat nego, yang buat gapo tu, boleh labur kita. Kalau main, hajok pergi main hun ni, kau dulu siasah dulu molek. Gamal, aduk beli $200,000, $300,000 akhirnya, Allah. Mula-mula, ya weh dulu, ha, ni main hun ni, pergi masuk $33,000 sebulan ni, cukup boleh, boleh panpun, $4,000 kau. Ha, kita wayarlah $33,000 boleh. Ha, tolong, kita beli weh. 100 hun 33,000 baht bayar wi 33,000 baht main wi ya mai tok le ti banci ke apa siap bo boleh sebulan tai ya on wi asuk ha ni pon kamrai hun kong kun 4,000 baht boleh mula-mula boleh pak boleh 4,000 hoi rui kayo itu ali ning nah bayar 33,000 boleh 4,000 boleh tak nak kerja apa duit dah mogi lo hun diri ha kayo boleh mula-mula Pai boleh dua-dua, try masuk 4,000 pula. Ai, kita kaya dah kali ni. Jual tanah lah 4 juta. Jual tanah 4 juta. Mari turun habis licin 4 juta. Ai, juta boleh 400,000 boleh. 4 juta turun. Main turun habis 4 juta. 4 juta, nah, boleh 100,000. Juta boleh 100,000. 4 juta boleh 400,000. Main boleh masuk 400,000. Ah tunggu pula boleh lapai. Boleh lapai tak masuk duit. Sampai kemak tak masuk. Habis licin 4 juta. Ha ni main nipu nak nak tipu dah tu. Nah ingat molek. Lo ni pandai mi cacik banyak lo ni. Yang nyari retail pandai ya retail. Orang galik-galik ni buat we turun mula-mula 33,000 boleh 4,000 boleh. Ah jual itu oh itu kaya dah. Ha. Moga-moga 30,000 ya mula-mula. Lepas tu turun 4 pala. 100,000. Ha. Moga demo boleh 33,000 tak sakit ke apa. On 4,000 kita boleh mula-mula. On 4,000 boleh 2 tak ada sakit pun. Demo boleh 33,000 no. We kita 8,000 lebih lagi 20,000. So okay free. Ha, ingat molek dah. Takut kena tipu je. Nah, lalu kita pandang tak ada pun lah lah. Nak turun banyak mana pun lah lah. Tapi beringat. Nah, mai duk mai pajak-pajak hun ni tipu. Jangan ada percaya. Cek dulu mari di mana ongkong gapo yang buat. Nah, sebab tu lah kalau hok siap pun yang kata kan sekan kan len hun. Nah, kuon gapo yang royak. Nah,
Gapo ye suruh cik tengok. Nah, ye panggil gapo? Nak maihun satu-satu kawan kena cik siasah dulu tengok. Kan siang, gitu gini, gitu gini. Ha ni pandai, fok-fok ajak pandai. Fok ngajaknya pandai ngajak yo. Ya boleh pesen hok ngajak tu lah. Hok kita hok juru bayar ni. Lepas tu berak weh. Turun dua pala 60, turun dua pala 70 ribu. Berak lah. Boleh dua bulan lah. 4 ribu bulan tu. Lepas tu boleh naik ada senyap. Tahu gini mana duit. Tanya orang yang ngutik pun tahu. Kita tahu. Cuma lari juga. Ha, tu parok lah. Ingat dah. Jangan nak kaya banget. Jangan nak kaya banget. Nak kaya tak seletih jangan gaduh. Nah. Alhamdulillah. Tu dah di antara dah. Alhamdulillah. Banci kong ustaz. Banci naik kong ustaz. Banci gapo pula? Kita tak ada. Nak sanak sanda mereka tak kena sanak sanda. Mereka ni dengan free lah. Ya? Nak gitu. Mereka UTK tak ada kena sanak sanda gapo. Boleh tengok free. Ada tak apa ni nombor telefon ni tak ada. Letih banci sanak sanda mereka. Kita sanak sandung tinggi dah rekan kita tak ada pelik po. Tak kena sanak sandung ke apa dia dengar peri ya tu orang kecil ya nak sanak sandung pun. Tak nak tanya banci saya. tak kena sanak sandung dah. Tak ada sanak sandung rekan tak ada. Dengar peri. Nak sanak sandung tolong kecil biar orang lain boleh dengar juga. Moga jadi ilmu manfaat. Allah, pukul ni 15 minit dah sekarang. Nak boleh buka puasa dah ni. Adik kakak duduk tanning weh. Ada lagi 10 minit adik kakak duduk tanning. Adik kakak duduk di golok hari ni. Ada lagi 7 minit. Adik kakak duduk narok, ada lagi 8 minit. Adik kakak duduk tanning, ada lagi 10 minit. Adik kakak duduk cenok, ada lagi 11 minit. Adik kakak duduk jalan, ada lagi 12 minit waktu buka puasa. Tu antara lebih kurang dah. Alhamdulillah. Ustaz caklang pin pintu gerbang bab kong tela masjid ban rau ustaz pua sem sang. หรือกระตุ้นการร่วมมือร่วมแรงของคนในพื้นที่นะนกบุญอยู่ก็ไปตุกรเบกัมบาตัดดอกลากีนะก็เลยอันเดอร์กัมบาตัดเลเพอุสตาสบักกัมบาฮอกวะตัดสุดดอกลากีนกบุญเนาะอันเดอร์ดึงตังโกอันเดอร์ดึงกาโฟนับปุ่นหนออยู่ก็นะอันเดอร์ไปตุกรเบกฮอกสุดดอกเสียดอกมอเล็ดดอกสมบูรณ์ดอกฮัตกัมบามาอีกต่อแล้วลากีนะแต่ฮอกนี่เป็นติ่งอาการ์โมนี่ลากีกิโต้นี่บุกเก็ตไม่เป็นติ่งนี่ลากีกิโต้มัสยิดอักซอนี่Nah, duduk lelaki kita sekarang ni Masjid Aqsa ni. Bukan tak penting. Kiblat yang pertama dalam Islam kita. Ustaz duduk cari juga betul gerbang ni. Duduk cari-cari benda-benda. Tapi tak ada lagi hak sombong. Dan ni tak ada hak tak ada sudah lagi. Hak duduk kip ngan ke apa. Jadi, buat kip ngan tu tak boleh lah nak bubuh kot. Kita pun nak bubuh biar dia profesional juga. Bukan ambil rata-rata pindah gitu nak bubuh. Alhamdulillah. Ustaz, rau ta rau mai sebai pai cai zakat, mai seduang. Hai pi cai, hai ten dai mai boleh lah. Kita niat sudah kita wi. Abe kita tolong bayar, tolong bak tolong dekah wi tak ada apa. Ya zakat bukan nanti kita kena gili di masjid. Kalau kita ada berah rumah dah, kita niat di rumah siap-siap. Ini zakat terus yang wajib atasku pada tahun ni kan Allah Taala. Niat sudah dah be. Tolong gili dekah kau pakai miskin. Tak ada apa. Abe kita ambil gili dekah pada miskin. Tak ada masalah apa. Nah, ลูกให้ zakat กับพ่อแม่ได้ไม่ได้ครับนะอันนอกนวีก็มอกต่อเลยมอกนวีกับอันนอกต่อเลยอันนอกนวีก็ตุกพอต่อเลยตุกนวีก็จูจูพอต่อเลย zakat นะนะอย่างงี้ baik tu นะ tak boleh dah karena tanggungjawab anak cucu dah kena wajib sara mak kita saat ni นะ tak ke duit zakat ke dia Allah zakat untuk orang lain นะ alhamdulillah itulah maklumat lebih kurang Nah antaranya dah. Nah alhamdulillah. Dah. Itulah. Okey sebanyak. Jadi kita klik tengok waktu kita lah. Nah tengok waktu kita ni tak banyak minit dah. Sekarang je pukul ni 18 minit. Nah pukul ni 18 minit dah sekarang. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan boleh jadi manfaat sama kepada kita yang mana kita ada ikut dan syangih. Nah sebelum kita nak buka puasa ni dah. Alhamdulillah. Hmm.
อุสตาไข่สดต้องล้างใช่ไหมครับเวลาจะทำอาหารต้องล้างครับไก่สดไข่สดต้องล้างนะkita beli telur mari tu kita kena basuh dulu telur dah sebab di kulit telur tu ya ada najis. Najis ke apa? Najis di punggung air tu lah. Lalu tu kita beli telur mari tu setiap kita nak buat makan kita basuh dulu telur. Basuh wisyak dulu, wicuci dulu. Sebab kalau kita tak basuh kita pergi pegang telur saat ni telur tu ada najis. Lepas tu tangan kita najis. Kita pergi pegang roti, kita pergi pegang apa jadi najis. Habis makan kita tak berkat dengan setel. Nah, ingat lah. Nah, telur tu kita kena basuh. Alhamdulillah, hari ni waktu buka puasa untuk Sungai Golok pukul 23 minit. Adik kakak yang duduk di Naro pukul 24 minit. Adik kakak yang duduk di Tani pukul 26 minit. Adik kakak duduk Cenuk dan juga duduk Tiba pukul 27 minit. Adik kakak duduk Jala Goro pukul 28 minit. Dan adik kakak kita yang duduk di Setun pukul 30 minit. Adik kakak duduk di Patelung duduk duduk nak kongsi tamarak pukul 31 minit. Dan adik kakak kita duduk di Terang pukul 32 minit. Ha, ni waktu berbuka puasa. Nah, alhamdulillah. Ran roti mi mai lang ustaz. Ha, kalau tak basuh, tak sama kelah kedai roti tu. Bergelak perut perih. Nah, kedai roti, kedai mak tambak gapo kalau telur tak basuh, jangan makanlah. Gelak perut perih. Nah, makan anu makan hare. Hare anu hare najis sat ni. Nah, sebab telur tu kalau dia telur ni orang beli ya tak basuh taruh. Sebab kalau basuh taruh telur tu ya dipunuh basi. Lalu telur tu ya tak basuh. Lalu itulah kita nak buat makan tu kita basuh dulu. Nah, basuh dulu wisya. Lepas tu kita boleh pegang dengan tangan kita baru tak najis. Kerana telur ya tu baik dia punggung air. Punggung air tu ya ada najis. Sebab telur kadang-kadang ada tahik di telur. Ada miok di telur. Najis bukan najis dah. Nah, ni kita jaga takut kita tu termasuk dalam orang yang makan najis. Yang makan najis tak boleh makan. Nah. Alhamdulillah sup. Ya dom naiden buat. Dai mai dai krab. Nah, sup dai nah. Tapi wa ya klun ya dom kadakan. Nah, nak serok ubat serok boleh dalam bulan puasa. Tak ada batal puasa. Nah, kerana kita serok tu bukan saja serok sebab kita semua hidup. Sebab kita pening. Ah tu kita serok. Kalau kita tak pening, kita tak apa, kita tak serok. Alhamdulillah พี่น้องที่อยู่ในอำเภอสุงไหงโคลกนะวันนี้18นาฬิกากับ23นาทีอีก2นาทีเด็กกะโกยันดุกในสุงไหงโคลกหรือนี่พวกคนเน่23เมนเน่เด็กกะโกยันดุกในสุงไหงโคลกถูกไหมเด็กกะโกยันดุกโคลกดุกมันโนมาเชดุวะซาโจซาโจคารีนี่ตัดลามูเลยล่ะยันดุกสุงไหงโคลกตัวหรือนี่พวกคนเน่23เมนเน่วัตุบุกอดีนะSek-sek mung haduk golok tu, okay? Boleh lah siap-siap sederhana waktu buka puasa ni. Sek-sek mung haduk golok kot, boleh cari-cari makan ni watama tu. Watama, air sejuk, gapo macam mana yang kita nak makan kot, kita cari lah. Sek-sek mung haduk golok tu, kerana golok ada lagi, seminit dah nak buka puasa. Nah, tadi kita boleh dengar suara rebel lah golok tu. Nah, alhamdulillah. Haa, dah. Saya awak duk golok gapo gitu gini tu insyaallah. Hari ni adik kakak yang duk bakok tambah seminit dah. Adik kakak duk bakok tambah seminit. Pukul ni 31 minit hari ni. Awak duk bakok ada takwim 30 minit, ada takwim 31. Nah. Alhamdulillah. Roti tahi ayah. Parok ah. Dah, adik kakak yang duduk di Sungai Golok ada lagi setengah minit nak boleh buka puasa. Nah, maka sama-samalah kita. Nah, baca doa Allahumma laka thumtu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kerana-Mu aku puasa, ya Allah. Dengan rezekimu juga, ya Allah, aku buka puasa. Nah, dengan rahmat-Mu lah yang bagi padaku. Ya Allah yang Maha Pemurah. Alhamdulillah selamat berbuka puasa adik kakak kita yang duduk di Sungai Golok. Kerana sekarang sudah masuk waktu berbuka untuk adik kakak kita yang duduk di Sungai Golok. Hari ini pukul 23 minit. Alhamdulillah pinong ที่อยู่ในอำเภอสุงไหงโคลกนะครับขณะนี้ได้เวลาละสินอดนะครับ18นาฬิกากับ23นาทีวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ก็แสดงความยินดีกับพี่น้องที่อยู่ในอำเภอสุงไหงโกลกนะครับเป็นพื้นที่ที่ได้ละสินอดเป็นเวลาแรกของจังหวัดชายแดนภาคใต้
Lepas pada golok, naruh pula. Naruh ada lagi setengah minit. Hari ni naruh pukul ni 24 minit. Pinong tu yuk naik amper, pinong tu yuk naik jawat Narathiwan. Hari ni 18:24. Adik kakak yang duduk di naruh, hari ni pukul ni 24 minit. Ada lagi 30 saat. Ikhleng nanti. Alhamdulillah. Adik kakak yang duduk di wilayah Narathiwat hari ni pukul ni 24 minit. Maka sekarang hampir nak masuk waktu buka puasa adik kakak yang duduk di Narathiwat. Alhamdulillah selamat berbuka puasa weh. Adik kakak kita yang duduk di Naro hari ni sudah boleh buka puasa pukul ni 24 minit. Alhamdulillah selamat berbuka puasa lah. Adik kakak kita yang duduk di wilayah Naro. Lepas pada Naro, kita telik mari pula di wilayah Tani pula. Adik kakak yang duduk di wilayah Tani hari ni pukul ni 20 minit. Adik kakak yang duduk Tani hari ni pukul ni 20 minit. Kita tunggulah waktu berbukanya. Kerana adik kakak duduk wilayah Fatani pukul ni 20 minit. Hari ni tak ada banyak minit. Ada setengah minit lebih kurang. Adik kakak yang duduk di wilayah Fatani. Maka Tani ni seluruh wilayah. Waktu buka puasanya sama. Pukul ni 20 minit. Ada lagi 1 minit. Adik kakak duduk Tani lah. Maka kita boleh tupu, kita boleh munajat. Sekarang pun udara pun sudah turun dah. Udara sudah turun dah. Dah duduk bunyi air dah panas dah dah. Ais kering tak ada wagi lagi. Duduk oleh peti sejuk nanti nak wagi esok. Adik kakak yang duduk Tani ada 1 minit lagi. Tunggu setah dah. Jangan lupa doa tu. Orang adik kakak duduk Tani tu jangan lupa doa. Allahumma laka thumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kerana-Mu, ya Allah, aku puasa ni. Dan dengan rezekimu juga, ya Allah, aku berbuka puasa ni dah. Alhamdulillah. Butungnya lah. Orang duduk Tani tu nak boleh buka puasa dah, ada 1/2 minit lagi. Lepas pada kita makan wataman dah, lepas pada kita minum air dah, kita turut pula doa. Zahabaz zama' wa batallatil uruq wa sabata ajur insya'Allah. Dahgo sudah hilang dah. Orang-orang kita sudah basuh habis dah. Dengan sabit kita boleh buka puasa, kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuam kena hai dai dap long lew, sen leut ko pleak chuen lak phola bun ko dai man khong lew. Alhamdulillah insyaallah. Selamat berbuka puasa adik kakak yang duduk di wilayah Fatani. Sekarang adik kakak duduk Tani dah boleh buka puasa pukul ni 20 minit. Selamat berbuka puasa adik kakak kita yang duduk di wilayah Fatani. Alhamdulillah. Petang ni kita buka jalan. Esok kita buka Tani. Alhamdulillah. Adik kakak yang duduk Cenok dan juga duduk Tiba. Adik kakak yang duduk di Cenok dan juga adik kakak yang duduk di Tiba. Nanti boleh buka puasa pukul ni 27 minit hari ni. Maka adik kakak kita yang duduk di Cenok dan juga yang duduk di Tiba ada lagi 1 minit. Maka 1 minit ni kita tunggulah. Adik kakak yang duduk di Cenok dan juga yang duduk di Tiba dalam wilayah Segoro tu ada 1/2 minit lagi. Alhamdulillah selamat berbuka puasa dah dah. Adik kakak yang duduk di Cenok dan juga duduk di Tiba. Kerana waktu buka puasa hari ni pukul ni 27 minit. Alhamdulillah. Pinong tiyo cenak leko tepa. Awan ni 18:00 kami 17:00. Sebaya kali dengan jalan dah. Selamat berbuka puasa. Adik kakak hak dua daerah Cenok dan juga Tiba sekarang sudah boleh buka puasa. Ni 27 minit. Lepas tu adik kakak duduk wilayah Segoro, wilayah Jala. Segoro masuk Sebaya, Natawi, Padang Besar, Sadau, semua tu waktu supa dengan Jala. Iaitu pukul ni 28 minit. Pinong tiu cawat Jala, leko cawat Songkla, nakap. Welah lah sin ot, wani 18:00 kap 28:00. Ko ik kereng nati lah. Adik kakak yang duduk tunggu tu, bolehlah sama-sama kita buat persiapan untuk kita berbuka puasa petang ni. Kerana adik kakak yang duduk Cenok sudah buka dah. Maka masalah ni tu jalan dengan Segoro. Hari ni pukul ni 28 minit. Maka dengan
kita buka puasa dengan buah tamah dan juga jangan lupa doa Allahumma laka thumtu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah buka dah zahaba zamat wa batallatil uruq wa thabata ajur insyaallah. Selamat berbuka puasa adik kakak kita yang duduk di wilayah Jala dan adik kakak kita yang duduk di wilayah Segoro. Sekarang sudah boleh berbuka puasa. Hari ni pukul 9:28. Maka sekarang sudah masuk waktu berbuka puasa. Allahumma laka thumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahaba zama wa batallatil uru wa thabata jur insyaallah. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.